sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'dalahum ajran karima. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wata'iyan ila Allahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Wabashiril mu'minina fi anna lahum minallahi fadlan kabira. Tahiyyatuhum utawi sambutane utawi nyambut ahlil jannah. Ini nyambut wong-wong apik. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahlil jannah. Sambutan minggu saking Allah Ta'ala. Yauma yalqauna. Ing dalam dinane ketemu sapa ahlil jannah, ketemu ing Allah. Utawi sambutane iku salamun. Utawi kowe kabeh iku selamat sangga siksa. Utawa selamat sangga bingune pangeran. Dawa salam bilisanin malaikati melawan lisanin para malaikat. Tahiyyatuhum tawi penyambutane ahli jannah. Penyambutan mimisangnya Allah Ta'ala yaum ayal kona. Dalam jinnahnya ketemu sopa ahli jannah kuteng Allah. Iku salamun iku uluk salam. Itu maksudnya jaminan selamat songko adat. Lafat salam bilisanin malaikati diucapno kelawan lisanin malaikat. Wa a'addala nyediakno sapa Allah Ta'ala lagu maring ahli jannah. Maksudnya tiang-tiang sing iman ajron ing ganjaran sifate ganjaran kariman kang mulya atau kang apik. Wa ta'ala ajrul karim iku al jannah iku swarga. Ya ayuhan nabi. He eleng-eleng nabi. Inna saat temen ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun kang sira. Kita utus syahidan hale dadi seksi. Saksi ku nggih nyekseni. Alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira. To alaman ing atase wong ursil tukang den tugasno sira. Ilahi maring man, misami maune. Alaman ing atase wong ursil tukang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekeki berita gembira man ing wong sedekah kang benerno sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekei peringatan mundhiran sing ngekei peringatan man ing wong kadhe bakang dustan sapa man gak isiro mbok elingno binari kelam mlebu neraka. Itu tugas 1 2 3 3 4 wada yang ilallah. Wada yang nan anane sira Muhammad wong sing aja-aja ilallahi maring Allah. Manane ila taati gitu. Sing maring taat ning Allah. Biiznihi kelawan izin kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah iki amrihi dikesekan perintah Allah. Wasirojan lan kowe iku dadi lampu muniron kang madangi. Ae mislahu dikses padani sirat. Kowe iku dadi lampu, manane persis lampu fil ihtida ing dalam di alam petunjuk iki lawan sirat jam muniro iki bi sirat jam munir. Wa basyir lan ngekeki berita gembira sira al mukminina ing pira-pira di anna lakum kelawan saat temennya ibu berhak ke diri mu'min minapoh isangnya Allah fadlan untuk anugerah atau ono anugerah lagi itu namanya fadlan untuk anugerah kabiran kan gede wa di al-fadlil kabir atau wa di fadlan kabiro ke al-fadlil kabir wa al-jannah itu suami wala tuti'lan ojo nurut sih kita kudunya takno kondisi yang kita perlu nurut al-kafirin yang berokong kafir wal munafikin lan biro-biro munafik. Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mung fima ing dalam perkara. Yukhalifu kang nyulayani apa ma syariat kang syariat sira. Mesti nek wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yukhalifu syariat kang yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya apa-apa kados napa poso Asyura masyhur. Nabi teng Medina, dia tonggo-tonggo Yahudi, poso dina napa? Asyura. Terus ketika Nabi tanya, kamu puasa apa? Saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa. Hada yaumun najawahu fi Musa, wa hada yaumun najawahu fi Nuhan,
Wada yaumun dan sebagainya dan sebagainya. Nabi ngendikan nahnu ahak buhi Musa. Nah aku sing Yahudi yang hormati Musa apa menaik aku. Kemudian Nabi poso tanggal itu 10 nopo surah. Mulanya beda ke orang kafir fima yufalifu syariat. Yang beda, kalau yang sama ya kita tidak perlu nentang. Cuma yura anut. Anut kita itu mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama. Bukan berarti ikut orang nopo. Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada eng pilarane munafikin lan kufar, to pilarane kafirin lan munafikin. Ela tujazim tegese ora sama lesira him eng kufar. Alaihi ala tar alaihi eng atase ikilah ada. Alaihi eng atase ada. Nggih dilarani wong kafir sebab ora sawales. Ila antuk maro. Tumeka yang tau den perintah no siro fihim ing dalam masalah ngadep wong kafir di amrin kelawan sisi perintah. Mesti kon nunggu perintah Allah, nak tutus perang ya perang, nak tutus sabar ya sabar. Wa tawakkalan tawakkalo siro ala Allah ing atase Allah. Fawa mungkati Allah iku kafika wong sing nyukupi siro. Fawa mungkati Allah iku kafika wong sing nyukupi siro. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah. Apa ini wakilan dat sing tinggu pasrah-pasrahan, dat sing digawe rujukan, dat sing digawe tempat kembali. Mufawwad dan tersebut kang den serahno, sopo ilaihi maring Allah, itu dat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya yuhalladina amanu he'eleng lewong sing iman ita nakahtum nalikane negai sirakabe al-mu'minati yang berapa mu'min itu. Semua tolak kumu ngokon uli negat sirokape huna yang mu'minat ini muka beli anta mas huna dunia itu jima sirokape huna yang nisa wafi kiro atin tuma suhuna itu jami'u huna tersi urung jima sirokape huna yang nisa atau mu'minat fama melaku mengkora wajib mengatasi sirokape alihina mengatasi nisa min iddatin sangin iddah tak tak dunakan gawi iddah sirokape yang nisa maknanya tuksuna hakan misalnya ngitung siroh yang nisa atau hak ingidah bil akroi kelawan sistem ikro sistem putaran masa suci bil akroi kelawan sistem putaran masa suci akro jama'i kur'in wawiri halan yani akro bil akroi kelawan hitungan masa suci ayu kur'i wawiri halan yani akro famati umum konyeneng no sirokape guna inisa aku tegese maringi sirokape guna inisa ma'in perkoro yastamti nakang iso seneng sopan isa fisikan tidak pegatan itu butuhnya kayak hadiah sih dipegat dan kena gue boleh fujul yo fam itu orang pun itu pegatan marah kayak duit kau wes rawan wes lama bu cerita no gue nak megat itu no jika itu duit famat tiu dunia ay lami sami di keselamatan orangnya buat sopo man wong man gue men non wong apa min asdiko tuh no asdako gue no wong benar eh itu man man om ndek. Bola guna wae ben kula niku men. Kasus. Aku iki tak turu. Tok liru sing maca pinter dibanding bener sing maca ora iso. Lahuna yakin. Lahuna terus. Terus lahuna. Oh, Islam. Ilam yusamila dunia. Masa itu begini kasih dikuatkan. Oh. Famat tiu huna mongko gawe seneng-seneng sirokabe huna inisa. Aku tuh biasanya kayak sirokabe huna inisa. Main perkoroya stamtik nah kang iso seneng sopan isa bisiklah. Ilam yusami tegese lamun ora nyebut sapa zaut lagu nama remisa astikotan ing jumlah mahar wa illa kok lamun ora nyebut hukume utawa illa lamun nami sami berarti yusami falahunna mongko berhak kedue nisa nisul sama opi separo sangka mahar sing disebut fakot halib iki lho fani suma faratum illa yafuna aw yafu alladhi biyadihi ukatun nikah. Kala dawono ing dawuh sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas wali lan ing atase makola Ibnu Abbas Asy-Syafi'i wa Imam Syafi'i. Wasarrifu hunnalan megato sira kabeh gunane ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Ekhalu tegese bebas no sira kabeh sabila guna ing perjalanan ini sa
terus ben ape ra bisa apa kudu kok lepas min ghairi idrarin lawan tampo ngekei bahaya maksudnya ngekei barang sing madharat ya ayuhan nabi eling-eling nabi inna sak temen ingsun apa iku akhlal nah iku maringi halal ingsun maka maring sira azwaja kang boro-boro bojo sira bojo iku halal mbok kumpuli tapi Allah ti rupane bojo ateta kang ngekei sira ujurna ing opae lati utawa sedekah utawa ing biaya hidupe lati muhurohna tegese mahar-mahar lah. Ibu cuci halal buat kelon itu nak gue kenapa kok? Ina orang itu rawat cuci menurut paham ya. Butuh diterang mau ngomong kan. Pemalang nggak ada tuh nyari cuci, tapi harus haram gitu layan itu. Tapi nak sakit ya bu. Mana dok ganteng dari sing itu sing itu. Nah elah itu seloro kanker. Jadi oleh ngumpuli cuci gue sing ata ita ujuroh. Nah sing gue botak dia. Mana yang fakir-fakir diterang mau anu itu ragam di kumpuli sing lanang. Nak krono ora iso nafako iku ora diarani kurik tapi diarani dimu maksudnya tetep paham ya nek sing wedok utang nggo nafako minangka utange sing lah sing lah tapi utang nggo mangan yo nek utang tuku alpet yo ora wa malan perkara malaikat kang miliki apa yaminu apa kekuasaan sira mimma sange apa wae apa kang paring sapa apa ane kang ngantos sira minal kufari sing loro kafir sabbi misale kelawan boyongan Sofia ta koyo dene Sofia wa Juwairia ta lan Juwairia. Wa banati ammika lan kira-kira anake paman sira. Amun paman saka bapak wa banati ammatika. Lan anak wedok saka keluargane bapak. Dadi amun dulur lanange bapak, nah ammah dulur wedoke bapak. Wa banati kholika lan anak wedoke bulik sira. Kholiku bulik opale saka ibu nggih. Nah kholah iki bulik saka napa? Orang Jawa yang bodoh aja, nggak boleh budil itu bodoh aja. Nah, cara Arab pun aku lanang sini ama, aku wedok sini apa? Kola. Allah tirupane wong wedok hajar nakang hijrah sapa lati maka setang sira. Ikhilaf iman hali berbeda nih wong lam yu hajir nakang ora hijrah sapa ma. Wa mro'atan kowe tak halal no rabi cah wedok mukminatan kang mukminah. Iwa hebat, lamun memberikan diri sapa imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah. Dinabi mari. Jadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau itu sah. In aro dalam ngersakno sapa Nabi Nabi ayas tangkiha. Yang kau nekahno sapa Nabi, kau nekai sapa Nabi ha ing imro'atan mu'minah. Ayat itu tegese golek sapa Nabi nikah ha ing nekai mu'minah iku iri sedha ten kan tanpa masalah. Tapi hukum iki kholisatan hale tertentu laka kedue sira. Min dulil mu'minin saking saliyane pira-pira. Jadi ketentuan nikah yang halal lewat hibah ini pun nampung Kanjeng Nabi. Kewenangan ayat kholi sotalaka min dunil mu'minin. Ketentuan ini khusus untuk kamu, tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayu nikahi tegesi nikah bila fil hibah di kelantam melambat hibah. Min wairi sodakin bila fil hibah di kelantam hibah. Min wairi sodakin kelantam pemas kali. Alimna teman-teman ngerti ingsun ma'im perkara faratna kangge ketentuan ingsun alihim ing atas al-mu'minin ayat al-mu'minin di asbadi ing dalam pasangan-pasangan al-mu'minin minal ahkami sayang roko ketentuan orang mukmin lain adalah bi ala yazidu kabari araf yanto orang nambahi sopoh mu'minin ala arba'i niswatin ing atasi tujuh papat kaya maksimal rabdi itu papat maksudnya papat langsung tapi nak selang-seling nganti sepuluh ya rabdi maksudnya ngerti papat kat sitok rabbina maka bersifat wajib keperlu ibu wala sada wala ya tazawajulan atau rabbi sopa al-mu'minun illa biwaliin kecuali klan wali wa syuhudin dan saksi wa mahdin dan maka tapi kalau kanji nabi tidak dengan aturan itu semua wa fimalan dalam perkara malakat yang miliki apa iman apa kekuasaannya al-mu'minun nalima isa'in bro iman oleh kuasa bisyirain sebab buku wa firih landani syirah di antara kuna gambar yang tahu nasab alamat tu amat teman sangi mung tak hilu kang halal apa man di malik ya keti milik memilih amat kal kita fiati kalau di nikah firoh kita fia di sila fil majusi hati hal yang berbeda nikah firoh sing majusi penyembah api atau penyembah pokoknya penyembah apa aja sing tanpa kitab samawi di majusi ya wal wasani hati lan wasani yang penyembah berhala sing tanpa kitab samawi syarat yang menewa antas tabri alan araf yang tahu bebas soponisa oblawat istri wat ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada sudah benar-benar steril itu istibro. Nak wong merdeka jenenge iddah, nak amat jenenge apa? Istibro. Ya maknane sama, sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi napa? Anak. Iku nang gone wong merdeka jenenge apa? Iddah, nak ning wong amat jenenge apa? Istibro.
apal no ben ketok ngalim zaman bekas warga neraka. Iki dawuhe pangeran. Mulane wong do kualah. Quran iki digoleki sing cocok-cocok. Berjanji swarga disenengi, janji disepuro dosane disenengi. Pas bakas iddah, Allah bakas iddah ra dirumokno. Padahal yo bakasane Allah Subhanahu. Mulane urip kula nu baru. Bakasan Quran sing sesama Allah tetep kula bakas. Dadi cara pangeran seneng kowe. Mergo sing didhawuhno tak bakas. Nek kan gak pilih-pilih. Kemudian jengi robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semua nang ngira kabeh. Karepe dunya yo hasanah, akhirat hasanah. Bareng diterangno ibdah embe kok apa. Mane dora barokah, mau mesti tobat, mau kriminal. Pangeran jeneng rawno kok tinggal. Ya hanya karena babnya ndak kita suka. Itu marah ini yen untuk elek. Mane karo kula mubalek-mubalek dalam konteks ini butuh tobat. Umur yang aku cilik nanti tua, aku berkhitanan dari dia pun nanti itu aku mengaku palu, aku apa apa? Uang kerumah nak nikah, yang mendalil faman rofiqan sunnati falesa. Kali-kali nerangno, rabi. Wes rabi kang nak iso nafakoi oleh jima, nak ora iso. Bojomu wajib untuk omah, untuk pembantu, nak panjen ning, utawa wong wajib untuk bantu. Ora sing wedok oleh musir, itu jelas. Ben podo kapok ya napa? Ya kan kudu ngono, ben jelas napa? Jelas. Akad tok iku wajibno separo mahar. Nek nah, dijimak mewajibkan mahar penuh. Nek nah, dipegat sedurunge jimak berarti maharnya wajib hanya separo fani suma farat. Itu kudu jelas. Meskipun pidato ngono iku mangkel ngono, tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada Profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia itu meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istibra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma, mani, zaut sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi imam. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detail, hukum Islam itu detail. Itu yang dimaksud, Kul ara'aitum inka namina indillahi wa kafartum bi wa syahidah syahidu mimbali isra'ila ala mislihi fa'amana tapi wastak berarti. Oleh mengiman cek goblok, wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Quran, tapi kue rara kebenaran Al-Quran. Karena kita sangat mubel. Coba kita dari kecil orang goblok ya. Wah, anggar sunat untuk cerita Nabi Ibrahim nggak apa-apa. Anggar kawin untuk ancaman faman rohiban sunati falesa. Padahal nikah itu di Quran itu jelas aturannya. Nikah itu ya harus menyenangkan. Innali basulakum ma'antum li basulakum. Saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai. Atau laku marotan fa'imsakum bima'ruf atas rehum istan bilangnya dua. Oh no, mani jatuh agak langsung gak payu. Payu tar kira-kira. Assalamualaikum, ini resepsi di sebongko semanang kota rumah nak boter biasa ini pegatan. Kira-kira payu nah tor. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan ini dia uzawi juga alama amarokaboh di bisa tim di maruf atau tasrihin bisa. Itu kalau diterjemah apa? Cung kita kawen. No, ya tepak-tepakan, nak tepak yo insaf terus nak tepak yo tegak, angkah tuh kayo. Artinya kan seperti itu, bahasa Arab, amin, 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 bahmu. Ya coba, kita ini jadi bodoh, malah anaknya dibolak, itu menurut gak ngergani hukumnya pengirang. Orang barokah, ngurut nonton itu betul barokah. Ragi, kemudian mau nunggu apa-apa. Jadi harus jelas. Kalau pertama ragi, ya marah. Tapi jelas lo, ya juga lo yang gede, setahun ini soalnya ragi, aku yang ada tajat lo. Aku adat santri sarang ini seperti ini. Terus Mbah Sido Giri ikrar, ya sudah kamu pakai adat sarang enggak apa-apa. Padahal pondok Sido Giri ya punya kultur, sarang punya kultur, ya sudah. Sampai sekarang saya tetap pakai kultur sarang. Sebenarnya saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan nunjuk aku duit, aku itu rabi. Jadi maksud duit berapa di duit. Jelas aturan lainnya. In kuntum naturidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa sarifuna sarohan. Kan antuk aku mergo golek gedheku aku nabi tokoh besar. Ben urip enak wis mulai saiki pegatan era sa terus. Wa in kuntum naturidna wa rasulahu wa daral akhirah fa inna wa atal musinati min kunna ajran. Jadi aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono.
Mani ngomong, nah jadi bulan mulai kok ngomongin nak bulan. Iya dik terus orang-orang. Langsung gak dibujuk, duduk, kerowok, serapai rabinya. Lanjut rasa. Cuma roh hukumnya, apa? Nah hukumnya bujumu, orang wajib melayani ibu ibu jelas ibu, gak wajib. Orang sama dalil. Wong wedok diundang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Lah wong lanang ra nafokoi malah dilaknati pangeran langsung ora sama malaikat. Malaikat wae enteng. Makhluk. Lah ra nafokoi bojomu malah langsung pangeran. Ku pangeran di aturan ar-rijal qawwamuna. Alam bisa iki mafaddalah wa fa'atuhum ala fa'ti wa bima anfaqu min amwali. Jadi jenenge nafaqau min amwali himu dome mudzakkar apa muannas? Mudzakkar jadi nak nafaqau nang duwe sing lanang. Apa kok di sing wedok yo apa-apa. Iku ora nafako iku penggrogot iku. Dadi ora ana ning Quran nak wali rabi yo nafako min amwalihim dari harta suami. Him iku dhamir mudzakkar ta muannas. Karmune kok dhewe ngandel. Dimasuk bojomu sugih lan tunjukno nek iso ngomat. Misale kono duwe akeh iso ngomat kelaran tuku walang tuku ana walang nang Gunung Kidul. Lah ora gelem lah ngasale dhewe. Waktu iki dhek walang ambek telo. Gelem masuk serosana fakoi lah nanti bebas no ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang, nantang misalnya begini. Makanya menurut saya kulon bulat balik ini termasuk alamat wong Islam baru kah itu. Quran itu dibilang berarti gue itu bodoh karo nomil nomil berarti warna buru. Coba hukum ida itu wong es kecelok kiai gue amat difaham. Es kecelok kiai hukum ida amat difaham. Karena agak menarik tapi nak hukum lebih suwargo melewat amal sidik. Wong ngaji mlebu swarga senajan kok arek, sing ora paham mlebu swarga semua ngapel. Weling nek bujur. Padahal iddah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben ora ono istilahun ansa, ben nasab tidak campur. Ya mau misalnya rukun rabi sri iki bengi dikeloni dijima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu kalau dia jenis yang masih khed, kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan head 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi itu berarti benar-benar akhirnya bersih. Sehingga nanti Rabi Mustafa untuk dikeloni anak ayo anak Mustafa. Lah kok misalnya ono mirip rukin, ono pasti jimak bareng rukin ono tapi kan tetap ono kepastian baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes tapi anaknya kok tetap kritik. Oh itu di luar. Iya, itu urusan. Ya ora usah suudon, ora usah suudon, ora usah ngono.